Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raiga DA4. Kok ngegas? Kebawa suasana kemarin Onyo waktu kita sama Kak Ijen, ya kan? Masih kebawa ya suasananya ya. Itu spektakuler banget ya kan. Hari ini tadi Raiga ngomongin Onyo duet sama Kak Ijen yang menggelegar banget. Hari ini kita throwback lagi videonya Onyo yang lama lagi. Yes. Satu tahun yang lalu. Kali ini duet juga. Ya. Duet sama-sama orang timur. Ya, memiliki kayak suara yang sama-sama lembut dan tinggi. Ya, ya kan? Benar banget. Kayak tahun ini tuh memang dikuasai sama daerah-daerah timur. Iya ya. Kalau tahun kemarin kan Surabayaan kan. Ya, sekarang tuh orang-orang dari timur bersinar ya kan. Iya, ya. Marion Jola. Ya kan. Ada Betran Peto Putra Onsu, ada Anmes. Lagu-lagu juga lagu-lagu dari daerah juga. Timur juga iya. Pada naik kan Kakak Main Salah. Jangan terus, terlalu macu-macue. Pokoknya itu banyak banget lagu-lagu timur sama artis-artis timur yang benar-benar lagi keemasannya tahun 2020 ini. Dan di video kali ini kita akan membahas dua orang hebat dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Pemuda dari Nusa Tenggara Timur ya. Yang satu lagi dari Kupang, yang satu lagi dari Manggarai. Ini dua orang yang bersinar banget. Yes, benar banget. Mutiara dari timur. Yes. Dan sekarang kayaknya mutiara-mutiara dari timur makin banyak bermunculan ya kan? Iya, makin bersinar sekarang. Pokoknya Indonesia Barat sampai Timur, Tenggara, Selatan semuanya harus bersinar ya. Bener banget. Bener nggak? Pasti kita nggak akan kehabisan stok orang-orang hebat. Orang-orang hebat di Indonesia ini banyak banget. Nah, kali ini kita mau reaksiin videonya Onyo duet sama barang. Anmes. Alhamdulillah. Yeay. Duet sama Anmes. Lagi. Gimana baru dikasih tepuk tangan. Duet sama Anmes. Ya. Di acara Ini Talk Show Net TV. Ini kayaknya aku enggak tahu ini pertama kali mereka jumpa atau jumpa. Pertama kali mereka ketemu berduet atau ini yang sudah keberapa kalinya, tapi ada yang rekomendasiin buat ngerasain videonya Onyo sama Anmes di acara Ini Talk Show ini. Anmes. Anda. Ya udah, kita liatin aja Onyo sama Anmes nyanyiin lagu apa? Cinta Luar Biasa. Kebakaran. Kenapa Onyo kebakaran? Onyo tuh nyanyi sama ngomong beda ya. Memang penyanyi itu seperti itu sih. Ketika ngomong sama ngomong, seperti bapak ini ngomong cempreng. Cempreng ini terus nyanyi langsung berubah. Memang itu sih. Sekali, tadi lihat awal sebelum nyanyi dia masih agak pecicilan. Yeah. Setelah nyanyi itu langsung benar-benar berubah banget kan. Kayak badannya langsung tegap gitu. Badannya siap, ajak, I'm ready gitu. Dan gayanya langsung berubah 180 derajat. Yes. Di set sama orang benar-benar. Banyak banget cengkok-cengkok di sini dinyanyi sama Onyo kan. Bener. Cengkok-cengkok dari awal dia berkarir tuh udah nempel sama dia. Bagus interaksinya Onyo, keren. Ngajakin ini semua karena dia tahu lagu ini semua orang tahu. Ya, ikutin itu, baru. Itu memang hebat loh, itu smart. Entertaining, yes, ya kan? Benar banget. Enak kan dengan mereka berdua nih, satu suaranya gede, satu suaranya Anmes nih.
Aku suka suaranya tuh kayak tipis, tipis tapi ada powernya, iya, ya kan? Aku suka tipe-tipe kayak Mike yeah, Mohede gitu kan, saya kan Mike Mohede enggak ada. Dengan suara Amnes tuh enak, kayaknya gimana gitu. Ngeleleh gitu dengarnya. Ya Allah, Onyo megang tangannya. Tingkah anak-anak iya, itu kan benar-benar anak-anak. Benar-benar. Ya tadi Onyo mempersilahkan. Itu benar-benar etikanya bagus banget ya. Keren. Yes. Karena seumur Onyo udah bisa ngelakuin itu. Dan notabene dia baru mulai karir. Benar. Suara orang-orang timur itu memang keren-keren sih. Ciri khas mereka suaranya. Dan rata-rata tuh orang timur tuh suaranya enak-enak banget. Dan tinggi rata-rata. Jarang ada penyanyi dari timur, asal dari timur tuh suaranya bebas gitu ya kan. Dengerin aja lagu-lagu Ambon itu. Aduh, nadanya tinggi-tinggi banget. High tone semuanya. Bisa loh Onyo kayak gitu. Yes. Apakah Anda mendengarkan tadi? Aku tak punya bunga. Digituin lagi sama dia. Kaget aku dia teriak itu, lihat kita ekspresinya. Beneran kaget. Ada kesalahan sedikit. Yeah. Kita nggak tahu ini mau kemana lagunya, aransemennya mau kemana, atau ke Anmes yang benar ataupun Onyo yang benar. Tapi di sini Anmes langsung berhenti sih. Nggak tahu sih mana yang benar ya di antara kedua ini dari musiknya. Wow, Onyo diduetin sama si Anmes. Gampang itu sama Anmes, sama Amnes. Yang benar kan Anmes. Iya, benar. Duet sama si Anmes. Astagfirullahaladzim. Gue salah mulu. Anmes gitu. Anmes, Andres. Iya kan? Iya kan? Ada Anmes, ada Andres. Iya. Ada amnesia nggak sih? Amnesia ya kan? Amnesia, Anda amnesia, salah terus. Iya, Onyo duet sama si Anmes. Yeah. Anmes ya, bukan Andres ya. Anmes nyanyiin lagu Cinta. Cinta luar biasa. Dan memang benar-benar ini luar biasa. Luar biasa banget. Selain lagu ini viral mendunia ya kan? Iya. Yang nyanyi juga banyak banget yang coverin lagu ini kan. Orang-orang lagi luar negeri juga pada coverin lagu ini, memang nge-hits banget lagu ini. Lagunya Anmes ini memang keren, dan duetnya tuh keren banget, ada apa, pecah suaranya ya, gitu kan, saling melengkapi banget. Terus Onyo juga attitude-nya bagus di sini, mempersilahkan gitu ya. Dan dia juga nggak banyak gaya Onyo, karena Anmes kan main piano. Jadi Onyo tuh nggak yang so apa ya, ngelit di depan sendiri, enggak. Onyo tuh sejajar semuanya sama gitu kan, karena mereka nyanyinya duet. Enggak Onyo di depan dan pura-pura yang wah, kalau penonton dia enggak gitu, enggak over apa sih namanya,
panggungnya, gaya panggungnya nggak over, nggak kemari, nggak kesana kemari. Benar-benar ini duet gitu kan, jadi nggak saling bunuh membunuh gitu ibarat katanya. Di sini Onyo pintar banget, aku bilangin cepat mempersilahkan dia buatnya, keren banget, bagus di sini. Komunikasi juga mereka berdua, gitu kan, ada kontaknya antara Onyo sama si Anmes gitu kan. Bener kan, katanya Anmes kan namanya. Dan rasanya juga enak banget kan, Onyo sama Anmes nyanyi lagu ini. Ya Anmes memang lagunya dia, wajar kalau rasanya dia udah tahu itu lagu ini mau dibawa kemana gitu kan. Nah kalau Onyo kan ini lagunya orang dan nyanyi di depan penyanyinya aslinya gitu, ibarat penciptanya pula. Iya kan? Makanya kalau salah mengartikan lagu ini kan bisa bahaya kan, iya, bukan penyanyi sama pencipta lagunya. Iya. Tapi di sini benar-benar Onyo bisa juga dan mengartikan lagu ini. Gak bikin kan, Onyo jadi grogi untuk nyanyi lagu itu. Iya benar banget. Dan tadi ada yang teriakannya Onyo tadi yang kita kaget. Itu benar-benar kita kaget banget loh, Onyo teriak gitu. Wow banget. Iya benar. Itu racunnya tuh di situ. Setelah kita putar tank langsung. Itu gak sih teriakannya tadi? Aku lupa, tapi memang itu enak banget. Bagian itu kan tadi dari teriakan part itu memang keren banget tadi. Dan biarpun endingnya ada sedikit kesalahan tadi, kita gak tahu salahnya di mana. Tapi karena kontak mata dia sama Onyo, aku ngeliat kontak matanya Anmes sama Onyo gitu, jadi saling menutupi lagi kan? Gitu ya kan? Saling nutupin gak yang satu tetap kekeh, ini tetap kekeh, enggak, jadi harus ada yang ngalasnya gitu kan. Begitulah duet ya, ya kan. Saat satu ada kesalahan, satu harus bisa nutupin pura-pura bego aja. Pura-pura enggak tahu aja gitu kan. Kalau penontonnya peka ya udah syukur, kalau enggak ya udah gitu, bagus gitu. Benar kan, kita tuh kalau duet juga kayak gitu. Kalau salah cuma paling putar badan ketawa-tawa, kalau enggak Mapa Musik minta maaf kayak gini. Biasanya kita gitu. Kalau aku sih kalau kesalahan gitu kan, kalau lagi off air, kalau lagi on air mah pernah juga sih kalau on air tuh minta maafin aja. Mohon dimaafin ya. Mohon dimaafin ya kalau salah. Mereka udah tahu kalau kita udah balik dan ngomong maaf gini udah paham lah ya. Misalnya minta maaf. Dan sukanya tuh Onyo sama Anmes ini enggak saling ngebunuh juga sih duetnya sih. Anmes juga di sini juga ngalah juga sama Onyo gitu kan, enggak terlalu banyak ngelit kan. Anmes lebih banyak ambil suara duanya gitu kan. Benar-benar dewasa lah ulangin duet ini sih. Iya banget. Iya kan? Benar-benar saling mengisi juga. Ini duet yang hebat banget sih aku bilang. Orang-orang timur yang benar-benar keren. Aku bangga Indonesia punya banyak orang-orang hebat bertalenta. Yes, mau dari barat, dari timur, dari mana aja. Kita harus support semuanya ya. Seperti kalian juga harus support channel aku dengan cara like, comment, sama subscribe channel I Love Fikri. Dan loncengnya jangan lupa nyalain. Dan jangan lupa juga harus di-share ya. Di-share ke semua sosial media. Benar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.